Yo, 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 what's up? What's up, guys? Back with me, Avid Mode of Luck, right here. Yes, buddy. Okay, gua kali ini ada di jalan bypass. Dan ini udah sore hari, dan pemandangannya sih ya lumayan lah ya. Meskipun mendung. So, untuk video kali ini gua mau nge-unboxing sesuatu, cialah. Okay, gua mau unboxing ini dia, Respiro Riding Wear. Okay, gua ini beli udah hari Minggu yang lalu. Ini gua beli buat dipakai sehari-hari, karena untuk biasa selama sekitar 3 bulanan gua ya ridingnya gak terlalu jauh, dan gue pakainya yang lebih santai aja. Makanya gue beli ini, Respiro. Ini adalah Respiro model yang RGS X1. Itu harganya 88.000. Nih, kalau bisa lihat 88.000. Ini tuh yang bolong, jari-jarinya bolong. Ini gue beli ukuran L, karena kalau ukuran M gue gak akan muat. So, okay, gue unboxing. Ini baru pertama kali gua unboxing, karena dari kemarin gua belum ngebuka ini. Oke, sebentar. Gua masukin dulu. Dan oke. Ya, ini dia Respiro. Ya, simple kan? Simple tapi pasten. Apa coba? Ini dia kan bolong. So, ini sekarang gua kan pulang nih, jalan pulang, langsung gua pakai aja. Dan okay, gua pakai dulu. Buset, rame bener. Okay guys, nice, simple. Sebentar. Nah, simple kan? Nice. Dan digunakan juga rasanya nyaman. Nyaman sekali. Dan sekarang pukul 5:30. Oke, gua coba grip. Rasanya nyaman sekali. Ya, simple, nyaman. Oke, gua jalan. Oh fuck, netral. Oke, okay. Nice. Ngegripnya enak banget, Respiro RGS X1 ini. Ya, ini gue beli buat riding santai, seperti yang gue kasih tahu tadi. Karena nggak terlalu jauh, gue ini paling dari Bandung Coret alias Kabupaten. Itu ke arah Gede Bage, ke masuknya Kodia ya. Ya itulah. So, jadi gue pakainya yang simple aja, nggak pakai yang sarung tangan biasanya. Biar nyaman juga, karena nggak terlalu jauh kan. Dan berhubung gua biasanya kan pergi pagi-pagi terus pulang ya sore kayak gini selama 3 bulanan, jadi gua beli dan pakai ini ya, nyaman. Recommended banget lah, recommended. So macet. Okay. Macet. By the way, sore-sore kayak gini, jam pulang kerja ini.
jadi pasti macet. Jadi harus ekstra sabar guys apabila mengalami seperti ini gitu. Oke. Ini gua lihat di kiri depan gua ada Pulsar pakai dua knalpot, dan knalpotnya itu adalah knalpot mobil. Keren. Dua lagi kiri kanan. Salah bagaimana akselerasinya atau top speednya, mungkin pasti keganggu sih. Ada di depan, mungkin sama kamera gua nggak ketangkep. Ambil kiri, ambil kiri. Filtering, filtering. Oke, nice. Jadi gua ya seperti inilah guys kalau pulang sore yang akan dialami selama 3 bulan ke depan. Ayo kemana? Gak ngasih lampu, Sam. Ini dia Tugu Perbatasan Bandung dengan Bandung Coret. Oh ya guys, ini ntar gua percepat aja kali ya biar gak bosan. So wait for a second guys. Oke guys, lanjut lagi ya. Mumpung udah lumayan lancar. Oke, mengenai Respiro, buat kalian yang belum tahu, Respiro itu adalah buatan Indonesia punya. Jadi Indonesia asli guys, buatan Cimahi ya, kalau nggak salah tuh. Respiro 100% Indonesia punya, asik. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi Respiro ini yang gue beli itu katanya sih udah waterproof ya. Cuma ini berfungsinya ketika hujannya nggak terlalu gede. Jadi udah waterproof, nggak perlu kalau hujan kecil sih masih tahan lah ya. Dan by the way, di kanan itu Respiro juga. Cuma waktu gue ke situ di Respiro Cinunuk itu tadi, itu ukurannya M semua, jadi kosong. Jadi pas hari Minggu itu gue belinya di Gramedia yang dekat BIP. So untuk impression yang gue rasain mengenai sarung tangan Respiro RGX1 ya, lupa gua. Ya itu gripnya di stang itu ngegrip banget, nyaman lah, enak dipakai. Modelnya pun kan simple dan harganya juga terjangkau lah kalau yang buat santai-santai, kecuali untuk yang mau touring-touring kayak gitu kan lebih cocoknya kan pakai yang full. Kalau yang kayak gini kan kayak gini yang kayak gitu, itu kan fungsinya buat riding santai aja, nggak ngebut-ngebut banget. Just slowly, but sure. Oke, ini udah menjelang maghrib, udah malam juga. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu ya guys, karena topiknya adalah unboxing. Jadi sampai sini dulu guys, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Dan yang terpenting adalah don't forget to subscribe for more video.
to my channel. Dan gue rekomendasiin belilah Respiro. Ini gue ngiklan tapi gak dibayar ya. Beli Respiro karena harganya juga udah terjangkau, nyaman dipakai. Ya itulah pokoknya. So, jangan lupa beli Respiro, asik. And ciao guys.